Bertepatan dengan hari Jumat terakhir dari bulan suci Ramadan, dalam rangka melaksanakan tugas kita masyarakat internasional menunjukkan solidaritas kita serta untuk bergabung membebaskan Palestina. Kita amanat konstitusi yang tertuang Undang-Undang Dasar 1945, kita menolak setiap bentuk penjajahan. Datang dalam rangka ingin mengatakan, wah, Anda tidak layak untuk hidup di sini. Kita cinta akan bangsa dan negeri ini tetap eksis dan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kita turun ke jalan pada hari ini, di hari Jumat terakhir, untuk menunjukkan solidaritas kita kepada bangsa Palestina dan menuntut kemerdekaan rakyat Palestina dan kehancuran Zionisme Israel serta yang membantu Israel, khususnya Amerika, dan menuntut kepada bangsa dan negeri Indonesia, khususnya pemerintah, untuk tetap menjaga konsistensinya, menolak setiap bentuk hubungan normalisasi dengan Zionisme Israel, dan itu merupakan amanat dari konstitusi kita serta apa yang kita wariskan dari Bapak Proklamator pendiri Republik Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno, yang menyatakan bahwa selama bangsa dan rakyat Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, maka kita tidak akan melakukan hubungan normalisasi dengan Israel.